semua san, balik lagi sama saya Sagan Dokroren. Oke, teman-teman lihat teman-teman nih, saya pakai jaket warga Dewan buat mempersiapkan review episode kali ini karena ini adalah episode yang lumayan keren menurut saya teman-teman, tapi memiliki ending yang sedih teman-teman. Kayak gimana sih story-nya kali ini, dan juga kita akan dihadapkan dengan suatu musuh yang nostalgia juga teman-teman, yaitu Mugen Dramon. Kisah keberanian Taichi akan dimulai dari sini. Simak terus sampai habis, ikso! Ya, jadi ini si siapa namanya? Si Leomon katanya ini kan apa? Udah selamat dari badai sama teman-temannya juga, dan juga dia nemu banyak Digimon-Digimon lain sembari melakukan perjalanan, teman-teman. Di situ banyak Digimon yang mengungsi, semuanya ada Digimon yang pernah ditemuin sama anak-anak, khususnya yang dari Oasis itu, teman-teman. Ada Jagamon juga di sini. Wah, lucu, teman-teman. Lucu, gemes gitu liatnya. Terus ya ternyata setelah Eldradimon mulai pulih itu, mereka melihat kalau kastil di tubuhnya itu mulai tumbuh lagi, dan juga mereka bisa menggunakan fasilitas di dalamnya buat komunikasi gitu. Terus ya ternyata di sini juga ada Lokmon, dan pastinya dia juga ngasih tahu banyak info ke Leomon ya teman-teman. Terus ya gitu aja, dan ngasih peringatan ke anak-anak kalau mereka akan segera berhadapan dengan mereka yang mau membangkitkan Mugen Dramon, teman-teman. Yaitu cult-nya si Federmon ya teman-teman. Nah di sini juga pas mereka udah deket, mereka kayak merasakan sesuatu ya teman-teman, khususnya ini apa, mereka merasakan sesuatu yang berbahaya, dan si Hikari tahu duluan gitu loh. Dan bener aja pas mereka berhenti, itu ada sesuatu yang menembak ke langit, dan di langit di saat bersamaan juga muncul benua cloud ya teman-teman, yaitu sebuah pulau besar itu yang kayak benua ya teman-teman, tapi di langit gitu. Kayaknya ini benua kayak mau jatuh apa gimana, gak tahu juga saya, tapi ya posisinya benar-benar ada di atas langit teman-teman. Dan itu tembakan kena bagian bawahnya, dan dari sumber tembakannya itu muncul Mugen Dramon teman-teman, yaitu Digimon yang terbentuk dari data-data yang dikumpulin sama Sephirothman. Padahal ini cukup 5 aja loh, yaitu Metal Greymon, Andromon, terus Metal Mamemon, terus 2 lagi Mega Dramon sama Metal Titanomon. Tapi kayaknya ini ditambahin sama data-data Digimon yang lain, jadinya lebih kuat gitu loh. Dan bener aja di sini semuanya udah ngeroyok dia, tapi bener-bener gak goyang sama sekali, gak jatuh juga teman-teman. Yang ada malah serangannya makin gencar ya teman-teman. Dan di sini teringat juga si Yamato kalau si Mugen Dramon ini asalnya dari ini, si Metal Greymon yang Dark Evolve teman-teman ya. Ini keren banget konsepnya teman-teman. Udah kuat ditambah data-data yang lain, jadi tambah kuat gitu loh. Dan juga di sini kita bisa lihat kalau ini si Federmon ini ngeklaim bahwa dari sekian banyaknya data yang dikumpulin Sephirothman itu, yang paling disukai oleh Millenniuman itu adalah data-data dari Digimon mereka, Digimon partner mereka, karena mereka memiliki kekuatan yang dulu pernah menghancurkan Millenniuman teman-teman. Jadi si Millenniuman ini pengen pakai kekuatan itu buat bangkit lagi dan jadi lebih kuat lagi gitu teman-teman. Dan di sini bener aja Mugen Dramon itu kayak gimana ya, dia nyerap datanya ini kan, setiap abis nyerang ini bikin Digimon-Digimon itu pada ngeluarin data, dan datanya tuh ditelan sama Mugen Dramon. Nggak tahu buat apa, kayaknya lebih kuat juga jadinya teman-teman. Apakah buat dikumpulin apa buat gimana, di sini masih jadi misteri apa dia bakal jadi tubuhnya Digimon apa enggak. Ternyata sih enggak sih teman-teman. Nah terus ini juga kan udah keroyokan 8 ya, berdelapan ya teman-teman, berenam sih, soalnya 2 Digimon suci ini nge-backup doang dari belakang. Aduh, ini udah MVP nggak guna banget dah, tapi ya lumayan lah buat ngelindungin Komondomon. Soalnya si Komondomonnya kan diem aja gitu loh. Nah terus dia fungsinya buat nampung anak-anak juga gitu loh, jadi ya harus dilindungin juga. Mungkin kayak gitu. Terus ya akhirnya sisa ini si Metal Greymon sama Bergerudumon, dan langsung berubah jadi War Greymon dan Metal Garurumon. Ini keren banget sih. Jadi kan berdua gitu ngeroyok si Mugen Dramon, tapi nggak ada hasil. Oh my god, ini easter egg dari Digimon World Next Order yang awal-awal teman-teman, yang
lawan Mugen Dramon pakai dua Digimon ini. Sayang aja nggak dijadiin Omegamon ya teman-teman. Kalau jadi Omegamon auto win itu. Kalau di sini, tapi kalau di Next Order cuma sedetik doang, ya ampun. Udahlah. Terus ya akhirnya ini apa si Wargreymon sama Mugen Dramon kan beradu serangan terus ini si Wargreymon kayak mau kalah gitu tapi si Hikari langsung bereaksi gitu pas ngeliat ini si Taichi sama Wargreymon dalam bahaya terus ya dia langsung teriak dan ngeluarin semua kekuatan crashnya dan disalurkan ke Taichi. Ini adalah easter egg dari episode Digimon Adventure lama yang ke berapa tuh 49 mungkin ya 48 ya 48 di mana Mugen Dramon mati beneran teman-teman di one shot sama Wargreymon. Cuman di sini kayaknya nggak one shot soalnya ini Mugen Dramonnya lebih gede jauh dan lebih kuat juga. Oh my god, kalian coba bayangin ukurannya ya teman-teman, kalau Wargreymon udah segede itu dan Mugen Dramonnya segede ini gitu ya. Ya akhirnya si Wargreymon pun gagal nahan tembakannya Mugen Dramon yang katanya ke benua Cloud itu karena mungkin ada hubungannya dengan kebangkitan Millenniumon ya. Tapi ya who knows lah, ini masih misteri juga soalnya nggak diungkapin kenapa dia nembak ke situ terus. Dan juga apakah ini buat ngetes powernya doang, ya siapa yang tahu gitu. Terus akhirnya si Taichi juga sama Wargreymon dapat kekuatan kayak aura putih-putih gitu kan. Jadi dia juga keinget kalau sebelumnya juga sama kayak gini pas si Angemon muncul pertama kali gitu. Cuman di sini lebih kerasa ke dulu gitu teman-teman. Easter egg-nya ini si adventure yang lama. Dan akhirnya ini si Taichi nyuruh si Yamato buat ini kan mimpin yang lain sambil ngeluarin kata-kata terakhir gitu. Aduh, kedengerannya kayak kata-kata terakhir gitu. Aduh, oh my god. Terus ya udah ini disuruh langsung ninggalin si Taichi dan si Taichi janji bakal balik dengan selamat. Terus ya langsung aja ini satu lawan satu, wah keren banget ini. Sampai ini semua senjata sama jurusnya Wargreymon kepake semua, ini Wargreymon ketusuk juga kayak gak ngerasain apa-apa gitu lah. Buff dari Digimon Suci itu emang luar biasa teman-teman. Dan bahkan ini jurus-jurusnya tuh aduh, Brief Tornado-nya juga cuman pakai satu tangan doang teman-teman, keren banget. Dan di sini si Mugen Dramonnya udah termutilasi dengan sempurna gitu teman-teman, langsung nah, dia diakhirin pakai gaya Force Penentuan dan ya akhirnya tubuhnya tinggal kesisa gitu doang teman-teman. Tapi ternyata masih ada senjata tahap akhir mode Overload-nya dan saat itu juga si Mugen Dramon muncur sama Wargreymon dan Taichi di atasnya ke arah benua Cloud dan meledakkan diri di situ. Jadi apakah ini benua Cloud sama Taichi dan Wargreymon meledak? Siapa yang tahu? Tapi kalau dari skala ledakannya sih gak mungkin selamat sih itu. Tuh. Parah banget ini, jadi kayak di Adventure 3 kemarin teman-teman di mana si Taichi disangka mati ya teman-teman. Tapi bedanya kalau di 3 itu Agumonnya masih ada gitu. Tapi kalau di sini ini Wargreymon ikutan kena gitu, kena dampaknya. Entah apa yang bakal terjadi nanti teman-teman. Yang jelas tanpa adanya Taichi gak bakal bisa ini kan, gak bakal bisa ada Omegamon juga. Terus ya di sini keberaniannya Taichi patut diacungi jempol sih teman-teman, ini parah banget sumpah. Dan nah, sementara itu anak-anak pun harus melanjutkan perjalanan ke Vaga dan menghentikan kebangkitannya. Dan yang benar aja episode selanjutnya langsung bangkit Millenniumon gitu. Hah? Soalnya di sini kelihatan ada kepalanya Kimeramon di akhir. Oh my god, ini semakin seru aja dan semakin mengundang banyak misteri teman-teman. Misterinya udah mulai dikit sih, udah mulai terungkap satu-satu gitu loh. Makin sering perjalanan makin terungkap juga, apalagi ntar episode 50 bakal dijelasin kan tentang crashnya. Ini baru dijelasin sekarang coba, harusnya dari kemarin-kemarin gitu loh. Atau enggak kalau mau dibikin lebih relevan itu kita kaitin sama yang Adventure 99 teman-teman. Tapi ya itu kan udah lawas banget dan kalian butuh pemahaman dari orang-orang yang udah tua gitu, dari para om-om terpilih. udahlah, jadi ya gitu aja mungkin sekian buat review kali ini teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe, terus bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama Digimon ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya, see you again, peace and have a nice day, smile, smile.